warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edaratis, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Nah pemirsa, jadi ya Allah ket esok ki ternyata ibuku ora masak. Yo iki wis bar Jumatan. Terus aku mau WA Ipa, apa Ipa kowe dimasakno mbek ibumu opo? Aku kaliren Ipa aku kei mangan, akan mending ngono. Mbak podo Mbak, aku tak yo krucuk-krucuk ibuku gak masak. Ya Allah, berarti podo pemirsa yo. Dan iki Ipa juga ape enek packing yo, jadi aku bakalan terus ke packing terus karo review kuwi lho sing ready-ready yo payung. Dadi ben jagake nggake payu nggake kulaan meneh. Wes, iki bakalan OTW sik saurunge kene golek maem, saurunge. Sakwise golek maem, aku bakalan menjalankan rutinitas ibuke wis guatelen pemirsa kene iki. Kok iso nageh, aku adek yo. Apane nageh sabun, nageh minyak wangi, nageh baygon wis aku daripada wis perasaan aku pang ngono iki nek ditagehi ngono iki. Oh, gak mbak pasak iki nek enek dayo, nek kelek selengu-selengu tak ora percaya diri yo mbak yo. Lalu jenengan kayak yareng kak mak sing pas wayahe mangan piro kuwi. Masak yo, wong kelek kok ambune kok walang sangit no. Yo siap pemirsa, kene bakalan OTW sik. Piye keseruane langsung wae cus. Cus. Oke, iki wis tekan panggone yo pemirsa yo. Panggone kuwi enek ning Teh Cinta. Ini panggungnya estetik banget, jadi sekali-sekali ibuku karo Intan tapi tak jak rene. Jadi mau ada kejadian anu lucu, Intan ini ngarani Red Velvet itu kepleset ya. Ibu pertama kali rene ibu? Kaget bisa nih. Emang apa ada jenengnya ada minuman? Kepleset Red Saya tak gendine kamera ngiri. Apa namanya Tan? Red dan enek spot foto ini juga tuh nek kene iki cah nom-nom ngono iki akeh banget pemirsa. Jadi enek sing digolek sean terus juga enek sing ning tempat duduk ngene iki dan iki selalu rame pemirsa panggone. Jadi aku tertarik untuk mengajak ibu dan juga Intan yo rene. Iki sekalian ya Allah. Blarak ini nek ning gonku tak dolanan ndek cilikanku ngono kae saiki wah timbun ngene. Wah di tangan. Jenenge apa, Bu? Blarak. Blarak. Blara, lho. Heeh. Anu eh? Wilo anu godhong klopo sing ngene. Tapi menurut njenengan dia Bu panggone Bu estetik ya Bu ya. Apik ya. Iya, mbok foto-foto. Mbok tak fotono. Iki mau tak obong indah ning kene saiki dadi bermanfaat ya Bu ya. Lah iya. Njenengan mari opo-opo ki ora iso. Kon njaluk foto ora njenengan? Lah iya Bu ya gak masuk. Lho, iki dadi minume ibu kuwi njajal rela pelat-pelat. Intenio selalu setia dengan nasi goreng yo. Anu lho, jangan lupa ganti. Ya Allah, itu minta ganti Mbak aja, minta ganti Mbak Yae. Itu nanti dianterin. Mbak, anu. Sebentar minta Mbak Yae nanti. Nah, di sini aku maem ayam kremes ya. Terus juga ini apa? Mie nyemek. Kok langsung amin? Allahumma. Amin. Nah, ngono lho pemirsa. Jadi iki panggone nek ning Tambak Rama. Jadi nggo bocah sepu dan sekitarnya mesti wis ngerti jenenge panggone Teh Cinta. Mie nyemek. Engko aku njajal, Pak ya. Harus menjajal ya. Pokoknya ayo Ipa jo lali nganu gawe bismillah lu yo mosok kalah mbek Intan. Intan iki wis berdoa pemirsa. Ibu sing ngomong dhewe ngono. Ki dadi ning kene iki baristane iki ya Allah sangat apa jenenge? Walah apa sing kobong? Sing kobong pemirsa. Lah yo panganan njenengan adek urung, Bu. Heeh. Anu, he, Pak. Dadi ki nganu, Pak.
ibuku ini lagi pertama Rene terus ada musibah. Ya Allah, itu lah. Kok foto-foto ini kono ya? Sapi banget. Usap-usap minuman ya. Barisannya ini kayaknya ayu-ayu, ganteng-ganteng, ramah juga. Jadi, nek cara mono. Jadi ibaratnya nganu iki sing tuku ya seneng ya Bu, ya nek ramah ngono iki ya. Dene ibaratnya barisannya jenggureng, ditukoni mencucu ngono iki ya Allah sing tuku iki wedi ya mangane lho. Iya tan rasane tan. Inu tenane lho. Alhamdulillah. Ini nanti apa? Nasi goreng ayam biasa. Ini kayaknya ternyata juga enak nasi goreng jagung Bu. Dan ternyata jari pacarnya Afif ini rasanya enak banget. Aku ya urung nyoba sih ini kayaknya jenengan mau gak pengen nyoba? Gado-gado. Ini soringin itu. Ini soringin juga enak. Ini kayaknya enak Pak. Piye Pak rasanya ini Pak? Enak? Enak banget atau enak aja? Enak banget. Orenek nek Ipa ki orenek ceritane ngomong panganan orenek ki orenek. Nek aku sampe ngomong gak enak berarti gak enak. Oh, gak enak. Jadi ki emang bener-bener alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh pemirsa yo, iki ngenteni ngene ibuku ki suwe banget. Gak apa-apa aku tinggal. Ketoke gado-gado kan nganggo telur ya Bu yo. Telure ki ijek gak ijek ngenteni metu, metu ko pitike ngono lho. Ijek ngentuk dulu ngenteni ro metu ko silite pitik. Iya tenan do, gak apa-apa sabar. Gak apa-apa lah sabar. Kita harus bersabar, oke? Sabar sih. Wes entar dong maem sik, iki Mbak Ida ngenteni ibu. Cus. Kenapa ibu? Ibu liane podo tak wisan iku entuk urung ngene iki piyatake lali ta. Kan deni kok iki pitike urung dibubuti. Ya ket mau nduk weteng aku iki wetenge rasane kriuk-kriuk, Bro. Alah, wis garu. Mas. Mas kurang gado-gado nggih. Nggih. Nang godhok ndok. Oh, sik ngenteni ta. Sik sabar sik to, Bu. Iki Pak yo tak kongkon ora banter-banter kok enek mangan kok. Ben iso ngancani jenengan. Nah, iki lho, matur suwun, Mbak. Ya, tenang pemirsa, kene ndoke tapi biru. Lah iki ndoke pemirsa. Nah, iki mang ndok semari pekoro yo. Sing kuning ning ndi ndah? Oh, pisan ucul. Bismillahirrahmanirrahim. Pecel. Aja langsung ngomong enak lho, Bu. Nek langsung ngomong enak kan Intan. Jenengan kudu dirasakan sik. Enak. Lho, Intan e Bu anter-banter nek maem. Pak pecel. Ya emang gado-gado kaya ngono. Kowe sarunge wis pernah maem gado-gado, Pak? Gong tahu. Lha kowe angger nek gak mis go goreng, nek gak ngono ayam. Iya. Ngono kok e. Nah, iki buku. Jenengan ada mboten maem nasi kenapa? Di mau ning omah pun maem nasi. Iya, sego. Wis maem sego. Dadi buku de meng maem tempe karo mie pemirsa soalnya ya bener-bener apa jenenge gak masak ya kesel. Aku gak tahu maksud ibuku mbon dino kudu masak, kudu apa nungke ora. Kesel wis ora usah ngono. Soale iso tumbas. Yo ngene iki tak jak metu. Lah iki mang metu kok malah ora mbek sego. Peseneh piye? Lontong. Peseneh piye? Oh, kuwi lontong enak. Lontong enak. Enak. Lah iki kan ora berfungsi ndak ya? Mau dhewe pemanis ngono ya? Mboten jenengan nek ajeng dimam nggih saged niku. Masalah. Nggih kok e. Dadi ning kene iki panggone apik sekali pemirsa deloken lho. Wow. Serba ping-ping kayak kelambine ibuku gitu loh. Mari kita mencoba ayam remes dari sini. Aku dikira harus pernah ngamni jadi karo Mas Dimas, tapi aku nyoba sego goreng. Iya, pasti sego goreng. Jadi mari kita mencoba ayam remes. Mungkin saya nek sambelnya nek kremesnya biring. Loh, aku waktu mulai makan gini Intan gue harus entek pemirsa tadi. Beyo. No worry Intan. Aku harus entek. Ibu gue loh, tekonin gurih ya tak ada Tak edisi. Kalau yang biru kita edisi. Jadi aku jual butuh. Alhamdulillah. Jadi yang ini ki dipenuhi dengan sayur-sayuran, terus karo sambal pecel. Jadi yang
jadi nek lontongnya pun ibu karang isu enggak karang isu tambah kepala kan minggat udah jadi sayur-sayuran bisa kita lihat ini timunnya dong. Kok selepan kelopo ini mau cepet mungkin menandakan ya mami cepet ini menandakan itu gelis wadud dan aku ambil ipa mangane suwi pandang gawe ini nyatanya yuk cepet berarti yuk kui kalah ini kalah ngono lho tapi ngono ini jani wenek pak yuk ngono kui tapi ya tergantung diri sendiri lah yuk ngono yuk yuk so santai, so cepat. Pedes. Intan suatu Intan. Intan. Red velvet. Tak kira menawa nek bar maem wis wareg terus iso lancar. Malah dadi malah mambulet pindho mana. Wes yo pemirsane aku tak menghabiskan sik engko tak syuting. Nah pemirsa, jadi ini mau sebar maem, alhamdulillah tenagane wis diisi ya pemirsa. Dan kita akan melanjutkan belanja memburu kebutuhan bulanan ya. Bulanan. Di mana lagi kalau bukan di Brapo. Ini Brapo Cepu ya pemirsa ya. Jadi mungkin ngono keseruan konten kali ini, matur suwun go kalian sing support dengan cara like, komen dan subscribe. Ojo lali di-share sak akeh ben wong liya juga ngerti apa sing mbok tonton. Dan yang paling penting dinyalakan notifikasi ben channel Edo Rati upload konten baru kalian tidak akan ketinggalan. Terus ngono ya ditunggu part belanja bulanan ini keseruannya piye. Wes ngono kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.